Berlokasi di Sai Lapas Kelas 2B Banjar, ribuan pohon mahoni ditanam. Penanaman pohon yang dipimpin langsung wali dan wakil wali kota Banjar diikuti puluhan orang. Sejumlah pejabat yang menempati jabatan baru pun terlibat dalam gerakan tanam dan pelihara pohon. Tidak hanya para pejabat di lingkungan Pemkot Banjar, tetapi para pegiat lingkungan dan berbagai organisasi serta lembaga pun turut serta dalam penanaman pohon. Wali Kota Banjar, Ade U Sukayesi, mengajak sejumlah pejabat menanam pohon sebagai salah satu bentuk atau wujud syukur setelah menduduki jabatan baru. Yang sudah lulus kebun bidding bukan syarat, cara bersyukur. Ya. Temaksa ibu manya, mohon. Temaksa ya. Cara bersyukur, kita memberikan bibit pohon dan insya Allah itu luar biasa ibadah. Berapa jenis, Bu? Banyak sih. Kayak ayeuna mah mahoni unggul, mahoni untuk pagar dan lain sebagainya. Kita sudah lingkungannya, kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Jazakumullahu khairan katsiran. ADU berharap dengan menanam pohon, alam akan menjaga manusia. Pasalnya penghijauan merupakan upaya pencegahan bencana alam dan menyiapkan oksigen di masa depan. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.